Oke dok, aku dengar-dengar di iutologi itu ada treatment benang baru. Ini sekarang benang apa lagi dok? Kita punya berbagai jenis benang ya. Nah ini yang terbaru, jadi lebih kuat sih, lebih tebal, lebih kuat. Oke, okay. Itu bisa bertahan berapa lama? Setahun. Jadi setelah pemasangan benang seperti ini dengan bengkak yang sedikit minimal, tapi tetap bisa aktivitas lah ya kalau kayak gini ya, nggak kelihatan jejas benangnya, terus lukanya juga 1-2-3 titik aja. Ini hitungannya banyak nih, biasanya kalau pasien cuma mau pipi atas pipi bawah kan kebanyakan begitu di muka aja ya titiknya cuma 2 aja. Tapi karena mau sampai leher, jadi ada 3 titik di belakang. Terus di sini nggak ada luka sama sekali, hasilnya bisa langsung kelihatan. Meskipun masih ada bengkak sedikit, area ini harus dijaga, tidak boleh ditekan-tekan. Karena ini adalah area untuk menjaga kencangnya benang. Nah, area ini jangan sampai ketekan. Selama berapa lama? 2 minggu sampai 4 minggu, itu yang paling baik. Nah, bengkak mungkin ya kalau kayak gini, ya begini aja. Beberapa hari, setelah seminggu juga mungkin udah nggak ada ya. Oh, 3 hari. 3 hari, terus hasilnya langsung akan lebih baik seiring dengan waktu. Biasanya hasil yang lebih baik itu dikarenakan perangsangan dari kolagen si benang di area-area ini, sehingga hasilnya akan lebih baik. Bengkaknya sudah hilang, anestesi yang tadi kita suntikan hilang, kulitnya akan lebih bagus karena kolagennya juga akan terangsang lebih baik gitu. Dan benangnya akan tetap ada sampai 1 tahun maksimal. Kalau sering panas-panasan, sauna begitu ya, atau treatment-treatment tertentu yang heat, kasih heat, dia akan lebih cepat hilang. Tapi kalau dalam keadaan normal, dia bisa sampai 1 tahun. Gitu. Ya.